Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Siono dengan NIM 18-431-TK-479-74. Saya mahasiswa Teknik Sipil UGM mengambil mata kuliah perangkat lunak 2. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit terkait tutorial bagaimana sih cara membuat BIM dengan menggunakan SAP 2000. Nah, sebelumnya saya menggunakan SAP 2000 versi 21. Nah, langsung saja seperti ini soalnya ya teman-teman. Jadi ini soalnya BIM sederhana dengan ujungnya sendi dan juga roll bagian ujung, kemudian pembebanannya seperti ini, beban merata mati, beban merata hidup, dan juga beban poin. Untuk FC nya 25 MPa dan bertulang. Langsung saja ya teman-teman. Yang langkah pertama kita arahkan ke new model. Kita tunggu beberapa saat kemudian, karena ini mungkin terlalu berat di laptop saya sehingga agak lama, bahkan sempat not responding. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih ya teman-teman, langsung pada default unit kita pilih KN, meter, dan juga satuannya ya intinya. Saya memilih kilonewton, meter, dan celcius. Untuk materialnya United States aja. Kemudian karena saya membuat BIM sehingga saya memilih BIM dengan number of span karena satu bentang, sehingga saya isikan satu untuk panjangnya 10 meter. Kemudian bagian ini default karena adanya default, kemudian oke. Kita tunggu sampai nanti akan muncul lembar kerja gitu. Ya, nanti akan muncul tampilan Windows 1 dan juga Windows 2. Untuk Windows 1 ini yang 3D, untuk Windows 2 ini yang X, sumbu X dan Y span. Kita buat saja yang bagian 3D nya nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita select bagian BIM nya kemudian kita define material. Untuk materialnya kita pilih tetap 4000 PSI, kita modify di sini tetap karena tadi MPa, sehingga kita rubah menjadi kilonewton per meter persegi sehingga menggunakan 25.000, dan bawahnya juga. Kemudian kita langsung oke saja, kita pilih yang ini 4000 PSI, kemudian oke. Kemudian kita pada define kita section properties, pada ini dipilihkan frame section. Kita add aja, kita pilih karena itu balok gitu ya teman-teman, kita pilih rectangular. Kita pilih misalkan B30 garing 40, ukuran 30 cm dan juga 40. Untuk depth nya ini 0,3 meter, dan untuk width nya 0,4 meter atau 40 cm. Kemudian pada bagian material kita pilih 4000 PSI, kemudian oke. Kita pilih yang B30 garing 40, kita oke. Kemudian kita assign bagian frame nya frame section. Kita assign, kita tunggu, kita pilih yang B30 garing 40, kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, B30 garing 40. Kemudian selanjutnya kita ke define, pilih ke load pattern. Bagian load pattern ini kan udah ada dead load bagian load patternnya, kemudian kita isikan tambahkan yang live. Yang live kita isikan 0 terus add, kemudian oke.
Kemudian pilih lagi Defend bagian load cases. Ini udah ada ya teman-teman semua. Kemudian yang modal kita delete aja karena kita hanya membutuhkan dead load dan juga live load. Ini tetap aja default 1 scale factornya. Bagian ini juga biarin 1 saja. Kemudian oke. Kemudian defend lagi, kemudian bagian load combination kita add combination, misalkan ini 1,2 DL plus 1,6 LL. Nah di sini itu kayak semacam kombinasi pembebanan gitu, untuk dead loadnya dikalikan 1,2 dan juga untuk live loadnya dikalikan 1,6. Kemudian pada bagian ini kita add ya teman-teman 1,2 kita add kemudian bagian live loadnya kita isikan 1,6. nah untuk ini kemudian kita untuk ya langsung oke aja kita cek. Nah ya sudah, kita oke, kita oke. Kemudian kita langsung bagian pembebanan. Bagian pembebanan kita pilih assign, kemudian frame load. Kita frame load, kemudian kita pilih point load karena untuk yang bagian pertama ini, yang bagian titik tengahnya. Kita absolute aja, kita add itu karena point loadnya live, sehingga kita pilih live. Untuk bentang ini absolute, misalkan kita isikan 5 meter, kemudian bebannya 15 kN. Kemudian apply atau oke gitu. Kemudian kita assign lagi, kita frame load distributed. Kita yang dead load dulu, bukan merata tapi mati, sebesar 10 kN/m. Kita absolute, kita add 10 kN/m untuk kebalik. Ini 0, kemudian sini 10, kita pilih 10 juga. Kemudian kita oke. Ya jadi begini. Kemudian kita assign lagi bagian distributed. Kemudian tadi live loadnya. Untuk live load yang beban merata sepanjang dari bentang 5 sampai 10. Bentang 5 sebesar 0, kemudian bentang 10 sebesar 10. Kita add karena live load, kita pilih live pattern-nya live, kemudian oke. Nah dari sini kemudian kita langsung run. Kita save, misalkan tulis latihan tanggal 22 Februari 2021 pukul 11. Save. Kita tunggu running berjalan. Ya, jadi seperti ini teman-teman, namanya kita cek bagian show frame atau attendant, bagian moment show value, kemudian ini beban kombinasinya, kita oke. Nah jadi ini teman-teman namanya. Kita bisa juga melihat dengan cara klik kanan bagian belakang bentangnya. Nah di sini akan terlihat hasilnya. Misalnya ini kombinasi utama ya teman-teman, kemudian ini resistan shear, moment, kemudian deflection. Kita done. Ya jadi sekian teman-teman
Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat siang.